Nah, teman-teman, ternyata berhasil, teman-teman, ha? Terjerat dua indukan emprit kaji, teman-teman, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar temanku sekalian? Semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi teman-teman, untuk hari ini kita bakalan bolang buatin video, ya. Jebak burung emprit, ya. Jadi kita udah siapin bahannya nih, teman. Udah ada plastik nih, ya. Nanti kita akan jebak burung empritnya pakai plastik. Dan ini udah ada lidi yang udah dikecilin ataupun dirapiin, udah runcungin segini begini rupanya, ya. Udah diruncungi ujungnya. Oke, teman-teman, nanti kita bakalan kasih tahu, ya, bagaimana caranya. Jadi kita langsung saja, di depan sana udah ada sarangnya, teman-teman. Sarang emprit, ya. Ini temanku. Ya, pegang ini. Yang belum sah. Nah, teman-teman, jadi gini cara masangin jeratnya, ya. Kita pasangin di depan lubang yang dibuatin indukannya, ya. Nah, kita tusukin lidi. Nah, ini udah ditusukin 11, teman-teman. Jadi tinggal 11 lagi, ya. Jadi guna untuk tancepin lidinya, teman-teman, supaya tidak lepas nih kertasnya, ya. Jadi nanti kalau dia keluar, kan dia masuk ke sini. Nah, jadi di sana dia, jadi di sini dia terjeratnya, teman-teman. Dan untuk dia masuk, teman-teman, kita buatin lubang lain, teman-teman, ya. Nah, kita buatin lubang lain di atas, boleh. Nanti dia masuk dari atas ini. Nah, kalau dia keluar nanti di lubang yang dia buat sendiri, teman-teman. Ya. Begitu caranya, teman-teman, ya. Mudah, ya. Mudah-mudahan ini berhasil, teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya, ya. Iya, abang. Baru dingin. Oke, teman-teman, sambil kita nunggu empritnya masuk jerat, ya, kita makan kelapa muda dulu. Ini udah kayak petik, ya. Aja mata kai hai leo. Iga perle be de ui e lah. Nyo ka rencana ni wo tek gra hanyo ala hanyo ide lampu yo kan ni wo apa ah mak dia ad mak dia kira malu apa ni kan manis, teman-teman. Jadi kebanyakan manis, teman-teman, kelapa yang tumbuh di pinggir apa? Di pinggir tambak, ya. Karena manis agak kasih asinan gitu, teman-teman. Jadi merasa kalau kita minum, ya.
Iya. Udah. Halo. Pas banget kelapa muda ya teman-teman. Kita buatin sendoknya dulu teman-teman. Dan Udah. Nah, teman-teman, ternyata berhasil teman-teman, ha? Nah. Terjerat dua indukan emprit kaji teman-teman, ya. Jadi cara seperti ini sangat ampuh teman-teman ternyata, ya. Jadi otomatis dia bakalan terperangkap di dalam kertas ini, ya. Jadi dia enggak bakalan keluar lagi di lubang yang udah kita buatin tadi, ya. Nah, teman-teman. Jadi udah kita tunggu hampir setengah jam, teman-teman. Dan ternyata berhasil teman-teman, ya. Dan nanti teman-teman kita bakalan rilis lagi, ya. Karena ini ada anakan di dalamnya, ya. Nah, teman-teman, nanti kita bakalan rilis aja teman-teman, ya. Karena apa? Kita nggak terlalu tertarik sama emprit gaji, ya. Oke, teman-teman, itu saja video dari saya. Mudah-mudahan itu bisa manfaat teman-teman, ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya sekarang supaya channel kita cepat berkembang teman-teman. Jadi kita sudahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.